Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam 18 April 2022 hanya di SCTV1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Pak Nopal yang sedang memikirkan tentang kejadian bom molotov di dalam boneka yang telah dipeluk oleh Junior dan juga Nana. Di situ terlihat Dewa pun sangat menghuleng karena untung aja Pak Nopal bersikap keras kepada dirinya. Seandainya Pak Nopal tidak bersikap keras kepada Dewa, maka dari itu bom molotov akan memakan mangsa Nana dan Junior. Di situ maka dari itu Pak Nopal sangat murka dan marah sekali kepada Dewa, dan Pak Nopal pun tidak ingin anaknya celaka. Maka dari itu Pak Nopal sampai mencaci maki kepada Dewa dan berkata Pak Nopal suami tak bertanggung jawab. Di situ terlihat kekesalan Pak Nopal kepada Dewa yang tadinya keras dan tidak percaya kepada Pak Nopal untuk mengatakan bahwa boneka itu dari Tony, dan di situ Dewa malah kekeh tidak boleh mengambilnya. Untung saja Pak Nopal bersifat keras dan alhasil Nana dan Junior selamat. Singkat cerita, di situ terlihat si tangkurak Kelvin. Di situ Kelvin yang sedang memikirkan bahwasanya Tony telah mengatakan biang kerok dan dalang dari semua ini adalah Kelvin. Di situ Kelvin jadi berpikir karena sekarang Kelvin akan terbongkar rahasianya bahwa Kelvin diam-diam akan menghancurkan Nana dan juga Dewa. Di sisi lain Kelvin sekarang setelah tahu bahwa Tony telah mengatakan yang sebenarnya kepada anak buah Pak Nopal, dan di situ Kelvin jadi bingung. Di sisi lain di situ terlihat Dewa. Dewa yang terus memikirkan hal yang kejadian barusan karena di situ mudah-mudahan juga ya guys Dewa akan selalu percaya kepada Pak Nopal. Jangan selalu terus cemburu-cemburu, dan karena Pak Nopal itu sebenarnya bukan cowoknya Nana. Pak Nopal itu adalah ayah kandungnya Nana Buana. Nah, oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Pasa yang sedang duduk sendirian. Di sisi lain, Pasa duduk sendirian sambil memikirkan istrinya Lula yang sedang berada di rumah sendirian. Di situ Pasa diam-diam ada yang memperhatikan, yaitu Alia si ular kobra. Sedangkan Alia akan berbuat jahat dan niat jahat kepada Pasa karena Alia akan menghancurkan rumah tangganya Pasa bersama Lula. Di sisi lain, kesempatan Alia sekarang jauh dari Lula akan membuat Pasa termehek-mehek kepada Alia si ular kobra karena Alia akan menggunakan trik-trik dirinya untuk menjahati Pasa. Dan di situ Alia si ular kobra pun berpikir harus gimana untuk meluluhkan Pasa agar Pasa mau melayani dirinya dengan catatan Pasa tidak berdaya. Dan di situ seorang Pasa terdiam karena di pikirannya dia selalu mengingatkan istrinya Lula yang sendirian berada di rumah, sedangkan Pasa sekarang berada di Garut untuk memperbaiki taruk yang rusak. Di situ Pasa tidak terpikir bahwa dirinya akan dijahatin oleh Alia, yang sekarang Alia akan berusaha dengan akal tersendirinya untuk membuat Pasa tidak berdaya. Di sisi lain, Alia yang terus memantau Pasa karena Pasa duduk sendirian, dan sekarang Alia akan mendekati mengpeng jauh dari Lula. Nah, oke guys. Di adegan-adegan selanjutnya di situ masih terlihat si Kelvin si bayawak darat. Kelvin sekarang mungkin sudah saatnya akan terbongkar kejahatan-kejahatannya kepada keluarga Buana. Apalagi sekarang udah ada dalam pantauan Pak Nopal karena sudah tahu buruknya Kelvin yang akan merusak Nana dan Dewa. Di sisi lain, setelah kejadian bom molotov, maka itu
Tony yang telah mengatakan kepada anak buahnya bahwa dalang dari semua ini adalah Pak Kelvin. Maka itu sekarang Pak Nopal sangat hati-hati sekali dengan yang bernama Wilson. Di situ terlihat anak buah Pak Nopal yang telah menghajar Tony, ya Tony, untuk mengakui semua kesalahan ini. Nah, oke guys, di adegan-adegan selanjutnya di situ terlihat Kelvin yang pikirannya semakin runyam, semakin bingung, karena setelah tahu rahasianya oleh anak buah Pak Nopal, entah mau kemana Kelvin akan melarikan diri dari kenyataan ini. Karena mungkin Pak Nopal, kalau persis bukti udah ada, mungkin Pak Nopal tidak bisa mengampuni Kelvin, akan menghajar Kelvin dan menjebloskan Kelvin ke penjara. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Bu Para yang otaknya selalu memikirkan untuk memisahkan Dewa dan juga Nana, karena otak-otak Bu Para supaya Dewa bersatu bersama Lia. Di sisi lain, Bu Para dengan cara apapun untuk memisahkan Dewa dan Nana, namun sampai sekarang Bu Para pun tidak berhasil. Di sisi lain, Nana malah nambah bahagia rumah tangga bersama Dewa, karena Nana tidak gampang terpengaruh oleh omongan-omongan orang lain. Di sisi lain, Nana selalu pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi kepada dirinya, mungkin Nana pun akan selalu pasrah dan berdoa biar dirinya selamat. Singkat cerita, para buana yang akan menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan Nana dan juga Dewa, karena para buana dengan trik dan cara apapun tidak berhasil. Apakah sekarang akan berhasil para buana untuk menghancurkan dan memisahkan Nana dan Dewa? Apakah para buana akan begitu-begitu saja dan tidak akan berhasil untuk merusak rumah tangga Dewa dan juga Nana? Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain Buku Harian Seorang Istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron Buku Harian Seorang Istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, oke guys, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat ibunya Lia yang terus mengomelin dia agar jauhin Pajar. Namun Lia tidak mungkin masalah ini terjadi. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.